Pelaksanaan rapid test massal bagi para pengunjung Indogrosir ini dipantau langsung oleh Bupati Sleman Sri Purnomo. Ada sekitar 500 orang yang mengikuti rapid test massal di hari pertama. Selain diwajibkan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, setiap peserta rapid test harus melewati screening oleh petugas. Pemerintah Kabupaten Sleman melibatkan sekitar 50 orang yang bertugas membantu pelayanan rapid test massal ini. Ditargetkan seluruh pemeriksaan hari pertama selesai dalam waktu 5 hingga 6 jam, sehingga pada sore hari hasilnya sudah bisa diketahui. Bagi yang non-reaktif, rencananya akan kembali menjalani rapid test kedua pada pekan depan. Sementara bagi pengunjung Indogrosir yang dinyatakan reaktif, akan langsung dijemput oleh petugas medis di rumah masing-masing untuk dibawa ke asrama haji menjalani proses isolasi dan swab di rumah sakit. Belanja di Indogrosir mulai tanggal 19 sampai tanggal 19 April sampai 4 Mei itu sekarang dilaksanakan untuk gelombang pertama, yaitu hari pertama sebanyak 500 orang. Ini harapannya nanti 5 jam, 6 jam sudah selesai. Nah, ini untuk kami ya tracing. Nanti telah kita tracing yang terkait dengan kluster Indogrosir. Tujuannya kita supaya untuk memutus mata rantai, karena nanti sudah muncul kluster baru, yuk kita kerja betul sampai nanti semuanya itu tidak ada yang ketinggalan. Hasilnya nanti sore sudah bisa diketahui? Nanti hasilnya sore sudah bisa diketahui. Dari hasil diketahui nanti dari tim kami, tim tugas COVID-19 untuk tingkat kabupaten akan jemput bola ke alamannya masing-masing. Untuk nanti langsung dibawa ke asrama haji. Sementara hingga pendaftaran ditutup Senin kemarin, total ada 1.422 pengunjung Indogrosir yang mendaftar ikut tes cepat dari kuota 1.500 orang. Rapid test massal sendiri akan digelar selama 3 hari hingga Kamis mendatang. Rapid test digelar Pemkab Sleman sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 setelah ditemukan adanya karyawan Indogrosir yang positif corona. Fauzan Ahmad, Jogja TV.